Shalom saudara dan saudari semua. Bertemu lagi kita di dalam Rhapsody Reality TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan membawakan satu renungan yang bertajuk Keperluan Kamu Mengaktifkan Imanmu, yang dibawakan khas oleh Pastor Chris Oyakhilome. Sebelum itu, mari kita sama-sama merujuk di dalam Markus bahagian 11 ayat 22 sehingga 23. Ayat ini mengatakan, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara dan saudari, seseorang pernah berkata, "Saya tidak pernah melihat sesiapa yang dapat memindahkan gunung dengan iman." Adakah Yesus hanya menggunakan simbolisme atau adakah dia benar-benar maksudkan apa yang dia katakan dalam Markus bagian 11 ayat 22 sehingga 23? Bolehkah kamu benar-benar memerintah gunung untuk bergerak? Ya, Yesus betul-betul maksudkan kata-katanya itu. Tetapi Yesus bukan bercakap tentang suatu aktiviti yang boleh dilakukan dengan sesuka hati, seperti ianya suatu permainan. Dia tidak berkata bahwa kita akan pergi ke jalan dan berkata, "Saya akan berdiri untuk menunjukkan kepada kamu betapa berkuasanya saya." Kemudian, kamu mula memerintah gunung-gunung dan bangunan untuk bergerak. Tidak. Persoalannya, mengapa kamu ingin menggerakkan gunung yang fizikal itu? Apa niat dan tujuan kamu? Iman kita sentiasa mempunyai kaitan dengan keperluan kita. Jika keperluan itu tidak ada, maka iman itu tidak akan ada. Jadi, kamu mungkin akan mendapati dirimu cuba untuk membuat sesuatu yang berlaku, yang mana ianya tidak akan berlaku. Kerana pada mula-mulanya lagi, keperluan itu tidak ada untuk mengaktifkan iman. Saudara dan saudari, iman hanya akan diaktifkan apabila ada keperluan untuknya. Apabila kamu mendapati dirimu berada dalam sesuatu situasi dan kamu mempunyai suatu keperluan, jangan berputus asa. Keperluan itu akan mengaktifkan imanmu. Hal ini seperti wanita yang diberitahu bahwa dia tidak akan dapat hamil. Berita itu mengaktifkan imannya. Dan tidak lama kemudian, dia melahirkan bayinya. Dia tidak akan mempunyai bayinya sehinggalah dia mendengar berita itu. Wanita itu tidak tahu bahawa dia boleh mengandung dengan imannya. Sebegitu juga halnya dengan lelaki yang telah disembuhkan dari kanser. Dia tidak tahu bahawa dia boleh menyembuhkan kansernya sehinggalah dia diberitahu bahawa dia hanya mempunyai satu bulan untuk hidup. Berita itu membangkitkan imannya dan dia mula mengisytiharkan, "Aku tidak akan mati, tetapi aku akan terus hidup." Dan sesungguhnya dia telah disembuhkan. Haleluya. Jangan sesekali rasa terbeban dengan keperluanmu. Sebaliknya, biarkan keperluanmu itu dihubungkan dengan imanmu.
biarkan keperluanmu membuat kamu teruja. Sebaik saja kamu dihubungkan dengan keperluan, itulah peluangmu untuk mengatasi keperluanmu dengan imanmu. Puji Tuhan. Baiklah saudara dan saudari, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Dalam Kristus, aku berkemampuan. Aku dilahirkan ke dalam warisan yang tidak boleh dibinasakan dan tidak berkehabisan. Imanku adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Aku telah mengatasi dunia ini beserta dengan semua sistem dan strukturnya. Jalanku adalah jalan kemuliaan dan kecemerlangan, jalan kemenangan, kejayaan, sukacita, kesihatan yang baik, dan kemakmuran yang telah ditetapkan oleh Tuhan untukku. Aku berjalan dalam kekuasaan. Haleluya. Untuk renungan tambahan, kita boleh merujuk di dalam Roma bagian 4 ayat 19 hingga 20. 2 Korintus 4 ayat 17 hingga 18. Dan yang terakhir sekali, Filemon 1 ayat 6. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang, dan kerana itu, terima kasih di atas kesudian saudara-saudari mendengarkan renungan pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.